Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Jen Chico. Pada video kali ini saya akan berbagi trik atau tutorial bagaimana caranya mendapatkan kuota gratis atau paket data gratis bagi yang menggunakan kartu Axis. Caranya cukup mudah teman-teman semuanya. Langkah pertama, silakan kalian install aplikasinya, namanya Axis Net. Aplikasinya bisa teman-teman di download di Play Store. Silahkan diketikkan Axis Net. Kalau sudah diinstal Axis Net-nya, silahkan teman-teman semuanya masuk ke aplikasi Axis Net. Nah, di sini saya kemarin sudah mengaktifkan paket unlimited game. Untuk mengaktifkan paket gratis dari Axis untuk unlimited game, silahkan diklik menu hiburan. Nah, di sini kuota forever play game 1 GB per hari untuk main game. Jadi kita di sini diberi kuota gratis sebesar 1 GB untuk main game. Nah, kita masuk lagi ke menu beranda teman-teman semuanya. Yang kedua, di sini juga ada bonus di rumah aja. Nah, silahkan diklik. Kita akan mendapatkan 2 GB gratis dari Axis. Nah, di sini internet kuota, bonus kuota 2 GB per hari selama 3 hari untuk akses ruang guru dan lain-lain. Nah, paket ini hanya bisa diambil satu kali dalam satu waktu. Maksudnya paket ini hanya berlaku untuk satu minggu. Di sini ada nomor tujuannya, 0 sekian sekian sekian, silahkan klik lanjut. Nah, di sini kita masuk ke atau kita klik pulsa Axis, silahkan bayar. Nah, di sini jenis paket, beli paket, nomor tujuannya sekian sekian, paket bonus kuota. Sudah kita, nah, transaksi sedang diproses, mohon tunggu untuk konfirmasi. Nah, ini kita sudah mendapat konfirmasi SMS dari Axis. Kita coba buka SMS-nya. Nah, muncul SMS-nya. Teman-teman semua, untuk mengaktifkan atau untuk melihat paket yang didapatkan dari Axis, kita masuk lagi ke aplikasi Axis Net. Nah, di sini bonus kuota 2 GB per hari untuk 7 hari sudah aktif, berlaku sampai 28 Mei 2020. Di sini juga kita sudah mengaktifkan dua paket, yaitu pertama paket unlimited game 1 GB per hari dan paket bonus kuota 2 GB per hari untuk 7 hari. Demikianlah tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.